laporan orang, dianya belum datang. Halo, Bro and Sis. Aku lagi ke tempat yang cukup menyenangkan. Siapa? Nih, kelihatan enggak? Siapa gitu? Eh, ya Allah. Kaget, Kak? Enggak. Kok enggak kaget sih? Lalu aku lagi ngeplok, Mbak. Aku ngeplok. Apa kabar, Topo? Jauh-jauh aku ke Bogor, ketemu kamu di Bandung juga. Sik, Mbak. Kok lagi ngeplok, Mbak? Ngeplok. Ngeplok apa? Halo, Bo, Bro and Sis. Sini. Halo, Bro and Sis. Ah, itu apa loh. Apa kabar? Kali ini aku lagi bareng Popo nih, kita bakal nyobain makanan baru. Ini kamera aku, Mbak, ini loh. Oh, kamu juga mau ikutan? Iya, itu loh. Halo, aku sama bisa membaneng. Oh iya. Arab itu loh. Aku kan biasanya gak boleh masuk TV, Po. Oh iya. Di belakang kamera, jadi aku ikutan ya. Hah? Weh, baneng. Lali aku. Kenapa gitu? Belum isi pulsa. Gimana sih, emang kamu mau vlog di mana sih? Ngapain kamu di sini? Aku kan berangkat dari rumah biar kelihatan kayak di masuk YouTube itu loh, baneng. Kita dapetin ada sesuatu yang sangat unik. Ayo kita pesan. Pok. Sini. Kamu mau beli apa? Beli itu aja. Masuk. Emang kamu ngerti itu apa? Pokoknya yang terannya aku coba. Yuk, kita coba ya. Ya. Yuk. Teret. Ini, Po. Sok-sokan pesen aja nggak bisa. Ini aku pesenin nih. Nuhun sewu, Neng. Yo. Aku kalau iku aku ro lho iku lho iku sego karo ndok ana jagung iki saya payam iso dipangan lah iki mangane pinten iki kepiye kepinten iku berapa iki sup to namanya zupa sup yo. Ya pasti ada sup-supnya lah oh kaya ngene mangane ya yo campur sama puffnya pastrinya. Anget-anget gitu ya, Mbak. Ini gurih-gurih. Tapi ada yang berbeda kali ini. Biasanya kan kayak gurih-gurih gitu kan, tapi ini aku lihat ya. Nah, nih. Ini sop juga dong, Mbak? Enggak, coba kamu coba. Ini kayak es krim dong? Iya. Kalau tadi hangat-hangat, ini yang dingin-dingin. Yummy bukan? Ini kok sop tapi es krim? Dan ternyata cocok ya dicampurin sama pastry croissant ini. Iya loh. Kulit enak, croissant. Mbak ya? Waduh, Mbak. Enggak, itu namanya apa? Ini makannya piye, Mbak? Aduh. Ya, aduh. Lihat dong. Tolongin dong. Masih ngebul. Ini kok aneh gitu ya? Lucu ya? Hot and spicy ya, Mbak ya? Kamu tau gak ini apa? Gak perlu aku, Mbak. Ini nama keju. Meskipun aku dari kampung ya, bisa dibilang kampungan. Yang aku tahu tulisan keju itu pernah dibaca keju. Dibacanya apa? Keju. Nyun sewu, Mas. Jenengnya siapa, Mas? Buntur. Mas Buntur? Iya. Just one question from me ya. Jenengnya ngopo kekeku? Kikiku itu singkatan dari anak-anak owner saya di sini, Mas. Singkatan dari? Anak-anaknya owner. Oh. Owner itu siapa? Yang punya ini. Bahasa Inggrisnya yang punya tuh owner. Pemilik. Nah, Kikiku ini sebenarnya konsepnya tuh mau konsep apa sih, Mas? Jualannya yang zupa-zup aja atau sebenarnya ada makanan-makanan lain? Sebenarnya kita yang menu andalannya zupa-zup. Cuman kita masih banyak menu yang lainnya juga. Kayak nasi-nasi yang sekarang lagi banyak ada. Tapi yang intinya kita zupa-zup. Nuhun sewu. Ya? Nasi-nasi yang lagi banyak. Nasi timbel, nasi ayam goreng, ayam bakar. Dari Kikiku ini sebenarnya mau mengarah kemana, Mas? Makanannya? Western, Eastern, lebih ke barat-baratan kah? Atau lebih ke Indonesia? Atau lebih ke daerah timur? Semi-semi Eropa. Turis Tati. Zupa sup itu identik dengan sesuatu yang sangat hangat, panas. Ya, dan misalnya cream sup. Iya, betul.
di bawahnya tuh di atasnya ada pastry sama di bawahnya cream soup disajikan. Pasti tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang sangat berlawanan dengan sesuatu yang biasa kita temukan tentang supa sup. Ide dari mana Mas tiba-tiba menghadirkan sesuatu yang sangat jadi gimana ini inspirasi dari owner saya bahwa kan di pasif tuh mayoritas kan panas hangat ya cuman dia pengen dari beda dari yang lain jadi muncullah ide ini gimana kalau kita pastry-nya tetap pastry di pasif seperti biasanya nah isiannya itu bukan supreme tapi es krim kekeko. Oke, okay, Bud. Ting ting ting. Tit, punya? Punya. Punya. Love. Love.